terima kasih Bu Risma sudah mengikuti juga kontes nasional APPSI Tulung Agung 2020. Jangan dicari di sini. Mungkin pekerjaan kita kadang dipandang sebelah mata. Apa? Nah, bebek dari teratas malam hari ini kita saksikan berapakah bebek dari teratas kandang pedalaman Hong. Terima kasih Beratas. Mungkin yang di malam hari ini menanti-nantikan untuk Beratas ditimbang ya. Dan mungkin malam hari ini sakonur dari kandang pedalaman juga ada di sini. Mungkin saya sedikit bincang-bincang dengan Beratas, apa benar ini dulu sapi dari Kota Tulung Agung Om? Inilah nama sapi Bejo, pemilik Zoo yang sah ini dengan bobot 1098. Terima kasih Blita. Kita saksikan di kesempatan malam hari ini kelas paling bergengsi, kelas paling favorit di kategori kelas ekstrim bebas kontes APPSI tahun 2024 di pasar hewan terpadu Tulung Agung Jawa Timur. Berapakah bobot dari Putra Soekarno? Di malam hari ini kita saksikan bobot dari Putra Soekarno yaitu 1183. Terima kasih untuk Kuryan Tempe Farm Vital. Nama sapi Putra Soekarno yang malam hari ini sudah mengikuti ajang kontes di kategori kelas ekstrim bebas. Dan selanjutnya bisa dimasukkan nama sapi Lexus KDD Bapak Haji Hidayat Batubara tim Harimau. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua PPSI dan Pak Sekjen serta pengurus APPSI, Bapak-Ibu sekalian peserta maupun juri dan Bapak-Ibu sekalian yang saat ini hadir, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sebetulnya masih sangat dibutuhkan kita untuk bagaimana kita bisa ternak kita bisa menjadi lebih baik dan lebih sehat, karena sebetulnya kebutuhannya sangat besar sekali. Suara 5 P3 di Kemayoran. Suara 4 ya. Bobot terakhir yaitu
1.17 kg di Kemayoran 4 bulan yang lalu, apakah bertambah, apakah berkurang? Kita saksikan bersama-sama untuk Cager, berapakah bobotnya? 1.164. Terima kasih untuk Cager dari Sawung Setova Gunung Kidul. Sumatera, Bapak Haji Hidayat Batubara. Beliannya ada di sini. Ya, selamat malam Pak Haji, selamat untuk Petro. Luar biasa bobotnya malam hari ini, mungkin ada sedikit penyemangat untuk para peternak sapi Indonesia malam hari ini. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Petro. Ini untuk pertama kali main di ekstrim, bobotnya cukup fantastis ya. Kemarin kita mulai dari 1.050, sekarang kita mencapai 1.291. Alhamdulillah. Selamat kasih Mas yang mulia untuk tim Harimau Pusulam Sumatera. Terima kasih untuk Bapak Haji Hidayat yang di malam hari ini juga ikut berpartisipasi dan memeriahkan ajang kontes sapi PSI tahun 2024. Terima kasih untuk Petro, ya, luar biasa Petro malam hari ini penampilannya, ya. Terima kasih untuk Petro dan dipersiapkan untuk selanjutnya. Selanjutnya dipersiapkan yaitu nama sapi beratas dari kandang pedalaman.